Garut kayaknya. Iya. Iya. Munil Garut itu rata-rata rapi emang ya. Saya pertama lihat Munil Garut itu Pak Jolil. Buset, puluhan kodi dia. Banyak dia. Boh. Bandar di sana mah di Tangerang tuh masaranya dia. Cuman sekarang belum buka kayaknya. Belum dia sekarang. Masih persiapan itu. Kemarin kan rapi anaknya nikah ya kan. Terus mungkin istirahat kali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berada lagi di salah satu lapak sahabat yang ada di Curug Tangerang. Nah tadi kita bahas Pak Jolil. Pak Jolil itu kemarin pertama tuh saya ke Pasar Anyar sakit beliau. Sekarang udah mendingan alhamdulillah. Dan kemarin juga itu sudah melangsungkan pernikahan anaknya ya, yang cewek. Saya dengar di setelah lebaran mau nikahin lagi anaknya yang cowok. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Jolil sehat, karena biar bagaimanapun beliau juga adalah support, tim support untuk perbatuan Indonesia, karena dia punya lapak juga di pasarannya. Oke, kita akan lanjut review di salah satu lapak sahabat lain, di lapaknya Kang Wahyu yang ada di Pasar Curug Tangerang. Tuh, ini karena sudah lama nutup ini, dari sebelum Ramadan ya? Iya. Waduh, tapi sekarang udah buka lagi ya? Iya. Terima kasih banyak ini sudah gabung lagi. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame. Yang penting sehat dulu Kang ya? Iya, iya. Ya, itu yang utama. Nah, jadi seperti biasanya kita akan coba lihat beberapa koleksi. Tapi ini kan bulan Ramadan nih. Bukanya normal atau ada perubahan jadwal ini buka? Ya biasanya sampai dari jam 8 aja. Oh ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5. Jam 5, oke. Ya kurang lebih lah. Jam 5 sore ya. Kita lihat nih bacanya dia cakep juga nih. Tuh, udah kristal. Ini berapaan? Oh, ah, ikatan aja udah ketahuan ini. Waduh, iya. Ini cuma 100.000 loh ini, minion ya jatuhnya ya. Ses kantoran lah ya. Nah, ada juga yang semi cutting nih, monel tapi ini mah. Ini monel juga ketahuan ini. Ini berapa? Ya iya dong, monelnya juga udah ketahuan. Karena ini monel made in Garut. Ini 150.000 teman-teman. Rapi emang ya monelnya ya. Kita bangga ini karena sahabat-sahabat di Garut itu bisa bikin karya yang sangat rapi ya pengerjaannya ya, yang bisa jadi referensi buat teman-teman di daerah kalau mau nyari monel ya di Garut banyak. Atau mungkin nanti ke Kang Wahyu juga bisa ya kalau ada pesanan monel ya. Bisa. Nah, tuh bisa langsung pesan monel di sini, khususnya pelapak ya. Iya. Ya, satu minimal satu kode lah teman-teman pesan nanti dilayani oleh Kang Wahyu. Bijian juga bisa. Oh, bijian juga bisa ya. Oke. Okay. Bijian juga bisa kita layani ternyata. Tapi rata-rata sih kalau untuk pedagang atau buat jual lagi mereka kan kodian ya kan, karena buat jual lagi. Ini lumayan gede nih, ini perapannya. Kalau itu kenanya 2,5. 2,5. Ringnya titanium ini mah ya. Ini titanium. 250. Enak-enak banget warnanya nih. Rata-rata 2,5 yang ukuran begini ya? Iya. Ini juga ada yang agak hitam. Sesuai selera sih sebenarnya mah ya. Iya sih. Sesuai selera teman-teman, mau ukuran apa silahkan. Bacan banyak loh, ini lagi banyak bacan. Di lapaknya Kang Wahyu lagi banyak bacan. Ayo pada merapat. Harga dari 100.000, berarti nanti judulnya ini kita akan foto salah satu thumbnailnya itu batu bacan harga dari 100.000. Bacan soalnya kalau jenis lain mah wajar lah, ini bacan. Udah cakep lagi ringnya. Kalau ini monel nih kayaknya nih. Ini berapa deh? Mini. Itu minion cepek. Cepek. Tapi udah kristal juga ini. Minion cepek. Ini maringnya alpaka ya. Tuh udah kristal. Oh, mana lagi? Ini yang totol. Ini bukan gulau nih. Mana?
masih doko sih. Masih doko ya? Soalnya Golau itu dia kelasnya beda. Dia lebih peminatnya lebih banyak katanya. Jadi bacanya ini kan banyak, teman-teman bisa satuan, kalau mau kodian lebih murah lagi ya. Kita kasih harga lebih spesial kalau kodian, mana lagi yang belum nih. Teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Oh, yang mana? Oke, nah, kalau yang lostun-lostun kan banyak juga nih lostun-lostun nih. Jenisnya beda-beda. Harga dari berapa nih, Kak? Yang lostun ya dari 50.000. Oh, iya, dari 50.000 ke atas, teman-teman. Ini Calcedon kayaknya. Ini ada virus nyelip tuh, virus. Virus ya? Iya, virus. Harga terjangkau. Ini ada lagi Kalimaya. Cuma Kalimaya jauh dari Australia. Oh, iya benar. Ongkosnya juga udah ketahuan ya. Iya. Jauh dari Australia katanya. Iya, iya, iya. Bisa. Ini apa, Siam? Siam Kalimantan. Kalimantan nih, Siam Kalimantan. Ada kuningnya juga tuh. Berapa dia? Kalau itu 50 ribuan. Gede loh ini. Ini kalau nggak salah poles aja sekitar 25-30 ya. Ya kalau sengaja kita beli. Iya, nggak ke Uber. Belum lagi poles, belum lagi bahan kan. Iya. Nggak ke Uber. Ini ada pandan juga tuh, Bandit. Pandan. Lostun, pandan. Tiger E. Eh, merah putih tuh. Iya, Indonesia. Indonesia. Ada kecubung. Iya, kecubung. Kalimantan. Oh, Kalimantan ini. Udah gitu ini ya, ada jundernya juga ya? Berapaan dia? Kalau yang itu dari cepet ke atas. 100.000 ke atas. Ini mah kalau udah naik ring udah beda harganya nih. Ini karena belum naik ring aja makanya harganya masih terjangkau. Teman-teman bisa buat koleksi atau buat jual lagi. Oh, cakep tuh juga di situ merah siam. Oh, siam bangku. Anu apa? Pink rose. Pink rose. Ini red maroon ini. Oh, itu ada red maroonnya juga. Giok merah ya? Oh yang ini, oh iya benar. Berapaan dia? Tuh dari 50. Dari 50 ke atas ya, oke. Terus kalau untuk ring-ring kita ini kan banyak nih, yang alpaka, titanium, monel, berapaan dia? Ya kalau alpaka sih 35. 35 mau pasang. Titanium? Kalau titanium 50. 50 mau pasang. Monel, monel yang mana sih? Oh ini bawah, dia berapaan? Monel 50 juga. 50.000 juga. Ada juga yang monelnya yang head. Oh, nih teman-teman kalau nyari monel sama Pak Wahyu aja nih banyak nih. Tuh. Ini mah yang headmat beda. Oh, yang headmat. Oke. Okay. Oh iya, beda ini mah. Oh, di dop ya? Iya, dop beda. Berapa satu deh? Cuma kenanya cepat. Nah, 100.000 teman-teman satu nih dopnya tuh. Spesial ini mah. Banyak. Kita bisa satuan, bisa kodian ya. Iya. Ini 100.000-an. Pokoknya kalau pengambilan banyak, ada kebijakan harga. Dan kalau butuh banyak, kita bisa siapkan. Jadi tidak hanya yang ada di sini. Tapi kalau mau request 2, 3, atau 5 kodi, kita bisa siapkan. Ada yang hitam, ada juga gelang bar kita berapa? 50. Oke. Okay. Gelang bahar 50.000. Ini ada cangklong. 25. 25an ya. Rata aja. Rata ya, 25. Jenisnya beda-beda. Iya yang pendeknya nih ya. Ini kayak marjan bukan ya? Mata bukan. Nah, sono pandan-pandan berapa nih pandan?
CP ke atas. Seratus ribuan ke atas ini udah mulai leringnya. Tadi teman-teman tinggal WA aja nih kan. Oh ini ada nih. Oke, kontaknya berapa Kang yang bisa dihubungi kalau teman-teman mau ke sini? Nomornya? 0853 11 708. Oke. 155. Bisa by phone atau via WhatsApp berarti ya. Oke, siap dengan Kang Wahyu berarti ya. Oke, makasih banyak Kang, sukses buat usahanya. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan apalagi bulan Ramadan ya. Siapa tahu bisa lebih sesuai harapan lah ya. Oke, karena kemarin kan lama di kampung tuh. Amunisi takutnya habis ntar. Iya. Oke, sahabat Daeng, sudah kita perlihatkan beberapa koleksi dari lapak Kang Wahyu. Bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi, silakan merapat ke sini. Harganya terjangkau, pilihannya banyak, kualitas nggak usah diragukan lagi. Oke, setelah ini kita akan lapak. Bagi teman-teman yang tertarik, tinggal by phone aja atau via WhatsApp ke nomornya Kang Wahyu ya. Karena setelah ini kita akan ke lapak yang ada beberapa lagi termasuk lapangnya Kang Ahmad. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi kira. Mantap. Kita close di sini, bacanya banyak banget.